Waktunya kasih makan baby otter. Bangun dia itu. Tidurnya di atas lampu. Itu lampunya. Udah mulai haus ya. Ini pakai lampu akuarium ya. Ini taruhnya di bawah sarapnya. Biar enggak terlalu panas. Nanti dia kalau tidur di atas itu lampu. Cari yang hangat nih. Tuh. Pasti dia cari lampu. Tuh, ya kan? Sekarang kita kasih makan dulu. Kini kita susuin. Sini deh. Siapa yang? Sekarang udah pinter dia nyedotnya nih. Agak didorong sedikit nih. Tuh. Fokusin deh itunya. Fokus. Klik itunya. Nah. Pinter udah sekarang. Ini mulai kenyang. Nanti kalau kenyang dia buka mulutnya. Jangan lupa dibersihin ya. Nah, kita pakai susu ini Denko. Denko saset. Coba kita kasih lagi. Kalau dia masih lapar, dia masih mau ngisep nanti. Nggak mau kenyang. Bersihin ya. Dah bobo lagi kita ke sini. Usahakan tempatnya jangan terlalu kecil ya. Jadi kalau dia nanti kepanasan, pasti dia bisa pindah ke sini atau ke sini. Lihat tuh dia cari lampu. Nanti tidurnya di atas lampu. Tuh. Di atas lampu dia hangat, jadinya antem. Beda sebelum dikasih lampu dia selalu berisik tidur. Belum pas posisinya tuh. Nanti kalau udah pas pasti dia diem.
Oh iya, ini lampunya di bawah ininya ya, di bawah sarafnya ini. Jangan langsung lampunya. Jadi enggak terlalu panas. Posisinya belum pas. Nanti dia tidur pasti di atas lampu. Tuh. Perutnya gendut banget habis makan. Tuh, anteng kan dia. Dia nyari kehangatan ya di atas lampu. Pules. Oke, Otan sudah pules.